saudaraku sebangsa dan setanah air, kita akan melanjutkan kembali game Short Life bersama si Krepeng Ceking Gepeng, teman-teman ya. Sekarang kita sedang berada di level 25 dan mari kita langsung saja let's go. Apa kayak terjadi pada level 50? Tolong pencet. Let's go. Yee! Help me please. Tolong. Oke. Berhasil dilewati dan ini tolong jangan menghambat perjalanan kita, guys. Stop. Kagak perlu stop. Stop man. Disuruh stop kagak mau. Jadi begitulah. Ada 4 panah menempel di Ya, ini perjalanan setiap hari semakin sulit, teman-teman. Kita harus lewati dengan penuh kesabaran, ketawakalan, ketawaduan, ketentraman hati, jiwa dan pikiran pribadi semuanya. Oke, dapat 2 bintang. Oke, kita disuruh stop di sini dan lanjut lagi, teman-temanku sekalian. Wah, gimana ini ya? Kita harus lompat, coy. Oke, berhasil, teman-teman. Di sini ada golok yang bisa terbang. Tolong, golok bisa terbang ternyata bisa ngiris juga, anjir. Rasanya kita harus begini, guys. Selamatnya hidup kita, teman-teman, dari golok yang terbang. Help. Kok muter-muter? Untung kepala kita belum copot. Level 52 berhasil dilewati dan sekarang kita next level 53. Oke, level 53 ada sikat gigi yang bisa berbolak-balik. Dan di dua sisi terdapat 2 jeruji besi. Tolong. Di bawah ada roket. Ini roket kalau kita lewatin bakalan terbang seperti ini, teman-teman. Hampir saja pantat kita tertusuk oleh roket, teman-teman. Apalagi nih, mana, Bang? Oh, di sini ada lift, teman-teman. Jangan sampai terkecoh dan tergocek. Jangan sampai kita terjatuh, terpleset, terhinakan oleh jeruji-jeruji yang ada di bawah itu. Ah, terlalu easy ini, coy. Level 53 tak sesusah level 52. Hati-hati. Inilah next step. Step terakhir. Obstacle terakhir. Dan apakah berhasil? Berhasil dapatkan bintang 3 kembali. Kawan-kawanku semuanya. Level 53 terlalu easy. Parah. Baik, kita lanjut ke level 54, kawan-kawan. Sini ada lift. Wih, lemparnya saja kita, teman-teman. Menuju ke helikopter. Kita harus pegangan helikopter. Membawa kita terbang ke dunia alam bawah tanah. Dan terjadi, oh, nyangkut di bagian jemuran-jemuran orang-orang. Ini kenapa gak bisa bangun? Hei, tolong bangun. Gak bisa bangun, tolong. Kita ulang kembali karena terjadi ngebug tadi, teman-teman. Kita atraksi terlebih dahulu. Mungkin tadi patah tulang deh ya. Jatuh dari ketinggian, coy. Oke, seperti inilah. Jangan terjadi patah tulang lagi, kan. Bangun. Bangun. Benar-benar, teman-teman. Patah tulang kayaknya dia ya. Ulang kembali. Kagak nyampe, anjir. Nggak nyampe, coy. Oke, sudah nyampe. Padahal dilempar lebih tinggi daripada jatuh dari pesawat ini, loh. Oh, berarti gini, guys. Jangan sampai kita jatuh dulu ya. Kita harus ke situ dulu kayaknya. Oke, ternyata berhasil bangun. Ya, ya. Hampir saja, guys. Kita kena gerinda tadi ya. Wah, mulus sekali, teman-teman. Kayak perjalanan hidupku. Apa ini? Oh, berarti kita harus gini, coy. Kalau begini ya. Nunggu dulu. Disuruh stop. Tapi kita tidak peduli, teman-teman. Oke, di sini kita bebas daripada yang namanya tembakan sniper drodot. Wih, tolong, bokong kita pecah, guys. Pecah, guys, anjir, bokong kita, guys. Ada bom dan kita harus menunduk. Jangan sampai kaki kita terkena bom. Level 54 lumayan susah, tapi tidak menyusahkan. Kita next level ke 55. Oke, di sini ada banyak level ya. Sampai 60 level apa? Bener lagi kita mau tamat, guys. Anjay, kita mau tamat bentar lagi, tolong.
level 55 coy. Ini level 55 adalah level penentu apakah kita bisa tamat apa tidak. Woi, tolong jangan sujud di bawah situ, Bang. Pantat kita pecah, guys. Pantat kita bocor, guys. Bocor, guys. Ya, langsung kayak orang head anjay. Berdarah-darah tapi kita harus selamat. Wih, jangan nanggung gitu dong, Bang. Lewatnya, Bang. Allah, nanggung banget anu Bang ini, guys, ya. Ada kaki teman-teman, kaki besar banget lagi. Nginjak-nginjak lagi, gak jelas dulu. Oh ini kita disuruh stop. Tapi kayaknya level 55 ini semakin banyak level semakin mudah aja ini hidup dilewati ya. Jangan kita dilempar lagi bang. Oh kita harus ke sini bang. Kalau ke atas terus nanti kita kejepit bang. Bagus, mantap banget. Iya, mantap guys ya. Ini apa bang? Saya bilang apa? Orang ini terlalu loyo, tidak ada semangat-semangatnya dalam menjalani hidup, teman-teman. Ada sekop lagi bangsul. Ini pasti sekop menembus perut kita, guys. Sekop menembus kaki kita ternyata, teman-teman. Yang ditembus oleh sekop ini tidak terjadi pada perut kita. Dan sebisa mungkin berjalan menuju ke garis finish. Level 55 semakin easy saja ini, coy. Kita lanjut ke next level, coy. Hey, level 56. Apakah yang... kita kejar jeruji berduri. Oke, selamat teman-teman. Oke, itu berhasil berhenti di situ ya ternyata ya. Alah, begitu doang. Ini kenapa lama banget lagi, kurang ajar coy. Oh, kita harus merangkak sih kayaknya, guys. Level 56 ternyata agak-agak mengasah otak teman-teman ya. Apa lampu ini sampai copot? Alah, bodoh guys. Sorry. Selamat dari maut yang mengintai. Kita berdiri dulu untuk mengambil bintang dan kita jongkok kembali untuk melewati yang namanya gergaji, teman-teman ya. Santai, kalem tapi pasti adalah sebuah kata yang tepat untuk berhasil selamat dari yang namanya panah ini, teman-teman. Kembali lagi dihantam oleh panah-panah asmara. Sorry banget, level 56 ini memang agak lumayan susah. Main lagi terinjak, teman-teman ya. Sorry dari Mori coy, perih banget gue menangis aja. Ah, itu kakinya, anda bisa diem gak sih? Kurang ajar. Kenapa gak jadi kuyang bang Sul? Ah, parah banget coy. Sorry. Ini yang terakhir nih, kalau gak berhasil lagi gue kabur, gue bahasanya anjir. Nice, akhirnya kita turun dengan gaya, berhasil menyelamatkan diri kita dari godaan jarum yang menusuk kita dari belakang, teman-teman. Kurang ajar emang ya. Inilah saat-saat menegangkan. Kembali lagi kita bertemu dengan jeruji. Jeruji apa sih namanya? Gergaji. Ini cepet banget ya coy. Oke, kita langsung menunduk. Nice, selamat. Selamat. Berarti kita di sini harus langsung berdiri, teman-teman ya. Langsung berdiri dapat 3 bintang udah pasti. Max win. Apa sih namanya? Udah pasti winner chicken dinner everybody. Tolong, pantat kita hampir saja tertusuk oleh jarum-jarum besi dari seorang level 56. Berhasil dikalahkan dengan sangat lumayan sedikit susahan. Dan kita next level 57, teman-teman. Bentar lagi mau ini tamat coy. Level 57 diawali dengan duduknya kita di atas ranjau. Es kena dengan sangat luar biasa sekali, teman-temanku. Wey, apa ini? Tertusuk panah-panah asmara yang cukup besar, teman-teman. Membuat kita berjalan lebih jongkok lagi ya. Allah, level 57 ini semakin easy saja, teman-teman ya. Cok. Easy apaan, cok? Begini, cok. Oh!
Si boy boy. Aduh. Anjay. Ada sarung tinju yang siap meninju kita kapanpun teman-teman. Level 57 berhasil dilewati dengan sangat luar biasa sekali Ezi. Dan diawali dengan kita duduk di atas besi. Kurang ajar. Let's go, kita level ke 58. Mau tamat ini coy. Ah, 2 level lagi tamat anjay. Buh, nginjek. Buh, buh, buh. Buh, jadi daging tincang kita guys. Sorry, sorry guys. Nah, jadi daging cincang lagi ya. Level 58 diawali dengan jadinya kita tercincang-cincang. Oke, tercincang-cincang kembali yang ketiga kalinya, kawan-kawan. Ini adalah yang terakhir. Kalau tercincang-cincang lagi, gak usah main, coy. Kita suruh duduk di sini di bawah kursi dan kita suruh dorong kursinya untuk menghalangi dari panah-panah asmara yang siap menembak kita kapanpun, teman-teman. Ini apa lagi nih, coy? Woi, 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 woi. Langsung berunduk bang, jangan sampai teriris-teririsnya pantat kita teman-teman dan akhirnya meningsoy. Gas bang, gas bang, gas bang. Kagak usah kita mikir-mikir kalau udah kelewatan ya. Kalau udah pernah dilewati nggak usah mikir cuy. Berarti kita harus jongkok apa? Apa jongkok apa tidak ini cuy? Jongkok? Nggak usah jongkok dah. Oke, nggak usah jongkok cuy. Ternyata jalannya adalah tidak usah jongkok ya guys ya. Ini udah dapat 3 bintang dan akhirnya kita bisa lolos dalam uji coba kita kali ini teman-teman. Masih di aduh ini kita gak bisa lolos dari yang namanya meledak brambang yang ada di bawah ini. Nice, brambang sudah berhasil dilewati. Dan kalau ini brambangnya udah kelewat, berarti kita akan berhasil melewati level berikutnya karena kita di sini cuma lompat dari bom. Dan akhirnya winner winner chicken dinner kembali teman-temanku semuanya. Dan kita lanjut, let's go menuju ke level berikutnya. 59 ini mau tamat. Ah, terima kasih buat kalian semua yang setia menemaniku sampai tamat coy. Kita gepeng teman-teman karena tidak sabaran ya. Kita akan lebih sabar dan lebih santai. Secepat mungkin kita bakalan lewatin level coy. Oke, kita harus berhenti dulu kayaknya di sini ya. Tak tak tak. Oke, selamat kawan-kawan. Alah, nggak bisa lompat guys. Gimana guys? Beginikah guys ya? Oke, sudah berhasil. Dan di sini kita ada drum yang siap meledak kapanpun, jadi kita harus injak terlebih dahulu seperti ini. Oke, drumnya berhasil meledak dengan sangat luar biasa sekali mulus. Kita harus lompat dan jangan ini bang, lompat, jangan sampai terkena duri bang, bang. Oh, ini abang ini tolong. Hampir saja bang, itu sangat menyusahkan guys. Level 59 berhasil dilewati kawan-kawanku sekalian. Dan winner-winner chicken dinner, kita lanjut ke level 60. Ini adalah level terakhir, sebentar lagi kita mau tamat dan dapat kostum kayaknya ya. Dapat apa cuy? Level 50 ini dapat apa kita kalau tamat ya? Baik, ada buaya di sini teman-teman. Buayanya mangap anjir. Buayanya mangap guys, gila guys. Ada silet yang siap menyembelih kita kapanpun. Di sini juga ada silet yang berputar-putar yang siap juga menyembelih kita kapanpun juga teman-teman. Oke, di sini kita disuruh stop. Kita perhatikan obstacle ini. Akankah obstacle ini akan lebih mudah? Dan di sini ada bom yang siap kita lompati kawan-kawan. Akankah kita akan menyelesaikan level 60 ini dengan sangat easy peasy lemon squeezy? Tolong. Oke, ini adalah obstacle terakhir, yaitu injakan sepatu yang tidak sangat tidak menyeramkan sekali teman-teman. Dan level 60 berhasil ditamatkan.
Sampai jumpa di next level berikutnya teman-teman pada game short live ini. Semungkin segini aja untuk video kali ini. Thank you buat kamu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye.